Baik, hari ini kita akan membahas Kitab Wisdom of Solomon, ya, Kitab Hikmat Solomon di dalam Apokrifa. Ya, namanya juga sudah adalah Wisdom Solomon, ya, Kitab Hikmat, ya. Ya, ini mirip dengan kitab-kitab yang kita lihat di dalam Alkitab kita seperti Amsal, seperti Mazmur, is part of wisdom literature, ya. Bagian dari genre-nya adalah kitab hikmat gitu. Secara simple, kitab Wisdom of Solomon ini adalah satu buku, satu kitab yang membahas apa itu hikmat, ya, apa itu hikmat terkait dengan benefit, faedahnya, naturnya, dan perannya. Faedahnya, benefit, naturnya, nature, and perannya, role in history. Ini sedikit berbeda dengan misalnya kitab Amsal, yang kita lihat itu banyak nasihat-nasihat pragmatis, ya. Practical advice. Practical advice. Nah, kenapa kitab ini ditulis dengan tujuan, dengan membahas hikmat di dalam kerangka ini, yaitu ada alasannya, dan kita akan lebih mengerti kalau kita tahu untuk apa, tujuannya apa ketika untuk kitab ini ditulis, ya. Jadi basically tujuan dari kitab Wisdom of Solomon adalah untuk menunjukkan bahwa Judaism itu melebihi semua all filosofi gitu. Judaism itu lebih besar dari segala sesuatu filsafat yang ada di dalam dunia. Kita harus ngerti bahwa kitab Hikmat Solomon itu ditulis di kira-kira di abad kedua sebelum Masehi, second BC. Dan abad kedua second BC itu sudah zamannya Roman Republic, ya. Republic baru nanti masuk ke zamannya Yesus itu Roman Empire. Di banyak zamannya Roman Republic kita tahu ada Alexander the Great, Makedonia, serang kemana-mana, ya. Itu semua pemikiran filsafat Yunani itu sekali lagi dibangkitkan, ada satu Renaissance lah, ya. Renaissance itu. Dan sebagai republik bahasa Yunani yang dimandatkan kemana ke semua tempat itu, the main language, bahasa Greek, ya. Greek. Jadi inilah situasi di mana kitab Hikmat Solomon itu ditulis, ya, di dalam satu kondisi, satu dunia di mana, ya, semua orang itu sangat dipengaruhi oleh Hellenisasi. Oh, sekarang kita kristenisasi, islamisasi, whatever, ya. Di saat itu tuh namanya Hellenisasi. Jadi kalau kita ngerti ini, ya, kita akan mengerti juga karena seperti saya sudah pernah bilang, ya, kenapa Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis di dalam bahasa Yunani Septuaginta gitu. Karena orang-orang Yahudi sendiri, ya, mereka juga nggak bisa membaca bahasa Ibrani lagi. Mereka tuh membaca bahasa Yunani, ya, Greek semua, ya. Jadi semua pemikiran Greek semua tuh tersebar kemana-mana gitu. Sekali lagi, ya, di dalam dunia seperti ini, penulis kitab Hikmat Solomon menulis buku ini, ya, untuk mengcounter, untuk menyatakan bahwa, ya, di antara semua filsafat ini, semua pemikiran ini, ya, tetap Yudaisme yang unggul gitu. Yudaisme yang unggul. Ya, basically ini bisa dimengerti sebagai satu buku apologetik, ya. Sama seperti hari ini kita beli Rabi Zakarias, walaupun hari ini nggak ada yang beli Rabi Zakarias lagi, ya, tapi ya itu buku apologetik, kan, bagaimana dikomparasi dengan agama-agama lainnya. Ini yang paling unggul, ya, sama, ya, kitab Hikmat Solomon itu di dalam tujuan yang sama. Dan kita bisa lihat penulis kitab Hikmat Solomon sendiri, ya, pasti bukan Solomon, tapi orang ini adalah orang yang sangat pasti terhadap Perjanjian Lama. Dia tahu cerita-cerita Perjanjian Lama, dia bisa mengambil prinsip yang tepat dari dalam Perjanjian Lama,
Dan dia juga menggabungkan semua pemikiran-pemikiran filsafat di saat itu ya. Ada yang dia pakai, ada yang dia counter dan seterusnya gitu. Ya. Jadi sebagai pembaca kitab Hikmat Solomon pada hari ini, ya, today, ya, buku ini penting dan buku ini bisa bisa menjadi menarik karena dari buku ini kita bisa lihat bagaimana orang-orang perjanjian lama sendiri, ya, mereka resepsi, mereka mengerti perjanjian lama, dan bagaimana itu diaplikasikan di dalam dunia mereka yang sudah dihellenisasikan. Bagaimana perjanjian lama itu bisa menjawab Hellenization. Dan kitab ini bisa dibagi menjadi tiga bagian yang besar, ya, tiga bagian yang besar, Righteousness, Wisdom, and Wisdom Tool. Yang pertama adalah Righteousness and Immortality, ya, kekekalan, ya, kekekalan, kekal, ke, kekekalan. Ini ayat 1 sampai 5. Wisdom. Wisdom person, ya, wisdom person, ya, wisdom lah, ini 6 sampai 9. Sama role of wisdom, peran hikmat di dalam sejarah Israel. Sejarah Israel. Ini 10. Dan hari ini kita akan bahas bagian ini saja ya. Untuk kitab ini saya enggak langsung apa ya, go through semuanya. Karena ini kitab hikmat ya. Kitab hikmat tuh beda dengan narasi. Kalau narasi kita tuh bisa lihat alur ceritanya, kita bisa petik apa yang paling penting, apa yang mau ditonjolkan dan kita bisa langsung refleksi gitu. Tapi kitab hikmat kan kita tahu itu kan poinnya tuh agak acak-acak ya. Kita enggak bisa bahas semuanya baru. Kita harus perbagian gitu, perbagian untuk membahasnya. Jadi mungkin kali ini kita bahas 1 sampai 5 dulu, ya. Dan berikutnya kita baru bahas 6 sampai 16, harap ya dua kali pertemuan tuh selesai gitu. Oke, ada beberapa poin ya yang kita bisa renungkan, bisa refleksi, belajar di dalam bagian pertama yaitu pasal 1 sampai 5. Mungkin bisa kasih lihat dulu, ya. Nomor 1. Ya, ada gambar nomor 1. Harusnya kitab ini sih emang kita yang ikut ya, kalau bisa baca duluan itu jauh lebih baik gitu ya. Ini ayat 1 sampai ayat 1 sampai 4 ya, ayat 1 sampai 4 gitu. Jadi pertama-tama dia langsung penulis langsung memulai ya, dengan berkata love righteousness, you rulers of the earth, think of the Lord in goodness and seek Him with sincerity of heart. Cintailah kebenaran, engkau pemimpin-pemimpin dunia. Ya, ini langsung diadres kepada semua pemimpin-pemimpin filsafat dan pemikiran dan whatever gitu. Pikirkanlah tentang Tuhan kepada kebaikannya dan dengan tulus mencarilah Dia. Yang dilakukan oleh penulis ya dari ayat pertama adalah apa? Langsung mengaitkan hikmat dengan etika gitu. Hikmat dengan etika. Etika bukan secara moralitas ya, ke moral atau sopan santun bukan. Hikmat ya, hikmat, wisdom itu dengan etika. Dengan kata lain, di sini hikmat yang sejati nggak bisa dilepaskan dengan kebenaran Tuhan. Hikmat sejati itu nggak bisa dilepas dengan apa yang benar di mata Tuhan. Bagi penulis kitab Hikmat Solomon, memiliki hikmat adalah melakukan apa yang baik di mata Tuhan, mencari Dia, taat kepada Dia, lakukan hukum itu, dan kamu akan memiliki hikmat. Ya. Tapi sebaliknya, hikmat yang palsu, ya, false wisdom, yaitu hal-hal yang melawan kebenaran Tuhan dan pada akhirnya ya, pada akhirnya itu akan hanya menuju kepada hal-hal yang fasik ya, hal-hal yang fasik. Coba kasih lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua.
ayat 6 sampai 11. Ya. Jadi saya garis itu ya. It will not, for wisdom is a kind of spirit, because God is a witness of their inmost feeling and a true observer of their heart and a hearer of their tongues, because the spirit of the Lord has filled the world, and therefore those who utter unrighteous things will not escape notice. Jadi basically begini, okay. Penulis kitab hikmat ini dia mau mengatakan bahwa hikmat dunia, ya, Platonis lah, Epicurean, Stoic, dengan semua yang ada di saat itu, ya, itu bicara tentang banyak hal yang baik bahkan, ya, yang kedengarannya tuh oke, okay, gitu, ya. Tetapi nggak tentu itu akan membawa kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Apa yang baik, apa yang lofty, apa yang agung yang kita terima dari mereka, kemungkinan itu juga bisa menjadi hal-hal yang melawan kebenaran Tuhan, melawan hukum Tuhan. Itulah kenapa penulis kitab hikmat ini, dia mengatakan bahwa ya hikmat seperti ini, itu akan diselidiki oleh Tuhan. Tuhan tuh bisa masuk ke dalam hati, dia tuh observer of the heart, ya, dia tuh dia menguji hati, dia menghakimi segala-galanya, ayat ke-6. Dan kita nggak ada orang yang bisa apa ya, dengan hikmatnya dan anggap itu benar dan klaim, ya itu pasti jalan yang baik, jalan yang benar, nggak bisa. Itu semua harus diuji lagi oleh Tuhan gitu. Ya. Jadi nggak peduli seberapa baiknya filsafat mereka, ya. Ini kan sekali lagi ini buku apologetika kan ya. Dia sedang bicara sama orang Yahudi gitu. Ya. Semua Plato, Aristotle kamu yang kamu pelajarin di saat ini, ya, kedengaran itu baik, rumit, dalam. Tapi nggak tentu, ya, nggak tentu itu sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan akan selidiki segala-galanya, dan Tuhan akan menghakimi segala-galanya gitu, ya. Jadi dengan gampang ya, ini udah cek. Oke. Jadi dengan ini kita bisa katakan bahwa bagi orang Yahudi, wisdom ini kunci, wisdom itu bukan diperoleh oleh konsep gitu. Hikmat itu bukan diperoleh oleh ide. Hikmat itu diperoleh oleh ketaatan, itu obedience. Ya. Kalau hanya konsep aja, tapi nggak membawa kamu untuk melakukan apa yang benar, ya itu bukan hikmat gitu. Hikmat yang sejati membawa kamu untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Jadi segala sesuatu apa yang kamu pikir itu benar dan baik, kalau itu melawan tentang dengan firman Tuhan, ya itu berarti bukan hikmat. Dan di bagian ini ya, saya mau langsung membawa kita compare bagian kitab Hikmat Solomon dengan Injil Matius. Ya. Ada satu studi ya, satu research, bukan research yang dalam juga sih, tapi ya ada satu penulis gitu, dia coba kasih kita lihat perbandingan ya antara kitab Hikmat Solomon dan juga Injil Matius. Ada di gambar nomor 3, ya. Tolong. Ya. Ini di Matius 12 sama kitab Hikmat Solomon pasal yang pertama, ya. Itu secara struktur ya, itu ada kemiripan, dan secara konten itu ada kemiripannya gitu ya. Pastinya ini highly debatable. Ya. Mungkin kita bisa debat, kita nggak perlu setuju sepenuhnya di saat ini gitu. Karena di dalam persiapan saya lihat juga studi atau enggak research terhadap perbandingan kitab apokrifa dan juga Injil ya, itu masih sangat minim ya. Kita kayaknya masih di tahap yang sangat-sangat awal gitu. Masih perlu banyak PR di dalam bagian ini ya. Tapi anyway ya, yang kita bisa lihat ya, bahwa di dalam kitab hikmat, ya, Hikmat Solomon, ketaatan itu nggak terpisahkan dengan ketaatan terhadap hukum. Dan kita basically juga bisa lihat konsep yang sangat-sangat mirip di dalam Injil Matius. Gitu.
Di dalam Injil Matius ya, kalau saya kayaknya udah sering ngomong juga ya, itu ada satu konsep namanya the better righteousness. Better righteousness, kebenaran yang lebih baik ya. Kita langsung keingat kan di dalam Injil Matius, Yesus pernah katakan, jikalau kebenaranmu tidak melampaui orang-orang Farisi, kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Injil Matius ya, Bapak Ibu sekalian, ya, doktrin keselamatan, soteriologi, ya, yang ditekankan itu bukanlah iman. Bukanlah iman. Di dalam surat-surat Paulus, doktrin keselamatan yang dia tekankan adalah iman. Kita dibenarkan oleh iman. Tapi kalau kita kembali kepada Injil Matius dan kita coba melepaskan kacamata Paulus, dan kita membaca Injil Matius sendiri, ya, Matius itu nggak terlalu banyak ngomong tentang iman. Dia nggak akan bilang, oh iman yang menyelamatkan kita, enggak gitu. Tapi kalau di dalam Injil Matius ya, keselamatan itu nggak dipisahkan dengan ketaatan kepada hukum. Dia nggak akan bilang, oh kamu diselamatkan oleh iman. Tapi di Injil Matius, ya, kalau kamu sungguh-sungguh diselamatkan, kamu itu taat kepada hukum. Itulah kenapa Yesus mengatakan, kalau kebenaranmu tidak melampaui mereka, kamu tidak layak, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Pastinya gini. Matius pasti ada ngomong tentang iman. Pasti ujung-ujungnya, iman yang menyelamatkan. Tapi di dalam doktrin keselamatan Injil Matius, yang dia tekankan adalah ketaatan kepada firman sebagai, tanda kutip ya, bukti. Bukti bahwa kamu itu sudah diselamatkan. Orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah percaya, sudah selamat, tidak mungkin tidak menjalankan hukum. Pasti menjalankan hukum. Pasti menjalankan hukum. Nah, saya mau katakan apa? Kalau kita coba gabungkan, kaitkan dua kitab ini. Di dalam kitab Hikmat Solomon, ketaatan kepada hukum. Ketaatan kepada hukum itu adalah cara kita untuk memperoleh hikmat yang sejati. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, kalau kita bisa lihat ada satu koneksi, relasi antara kitab Hikmat Solomon dan Injil Matius. Ketaatan kepada hukum bagi orang-orang Farisi, bagi orang-orang Israel, itu bukan supaya mereka itu diselamatkan. Seringkali kan kita Protestan, kita selalu tekankan, oh kita bukan diselamatkan oleh pekerjaan kita, kelakuan kita diselamatkan oleh iman. Itu pasti gak salah. Gitu. Tetapi, dan ini juga di dalam akademik yang paling baru kan, kalau kita pernah dengar New Perspective on Paul. Ya. New Perspective on Paul. Ini salah satu hal yang sangat ditekankan. Gitu. Bahwa orang-orang Israel sendiri, mereka itu bukan melakukan hukum untuk diselamatkan. Mereka dari awal sudah diselamatkan. Mereka sudah percaya, mereka sudah melihat bahwa dirinya adalah umat yang diseleksi, yang dipilih. Mereka lahir sudah selamat. Jadi mereka nggak perlu lakukan hukum untuk diselamatkan. Mereka perlu lakukan hukum untuk apa? Mereka perlu lakukan hukum supaya mereka terus berada di dalam komunitas anugerah. Terus berada di dalam tanah perjanjian. Bukan untuk diselamatkan. Nah, ini yang juga dipakai oleh kitab Hikmat Solomon. Mereka melakukan hukum, taat kepada hukum. Supaya apa? Supaya mereka tuh bisa memperoleh hikmat. Ya, itulah hikmat yang tertinggi. Bukan hikmat Plato, Aristotle, dan lain-lain. Ya. Dan ketika kita sadar ini, ya Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita lihat Yesus itu, dia memaki, dia menghardik, ya, rebuke orang-orang Farisi. Itu bukan ketika Yesus menolak orang-orang Farisi, menghardik mereka, menghakimi mereka bahkan. Itu bukan supaya mereka sadar bahwa kelakuan mereka, ketaatan mereka itu bisa menyelamatkan mereka. Sekali lagi ya. Tapi nangkep ya poinnya ya. Kalau kita kaitin ini,
Yang kita tahu, oh ya, orang Yahudi di dalam komunitas Yahudi, ketaatan kepada hukum itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi untuk memperoleh hikmat. Ini artinya ketika Yesus menghakimi orang-orang Farisi, ini bukan supaya apa? Bukan supaya mereka sadar, oh sadar ya. Kamu jangan anggap kamu itu diselamatkan oleh pekerjaan kamu. Bukan itu. Karena sekali lagi, di dalam Injil Matius, ketaatan, obedience itu sangat penting. To the law. Obedience to the law. Yesus itu enggak membasmikan, Yesus itu enggak membuang ketaatan itu. Jadi dia bukan suruh orang Farisi, katakan kamu harus percaya, kamu harus iman ya, jangan kamu lakukan. Kamu bukan disamakan oleh, bukan hal itu. Itu Paulus gitu. Itu Pauline. Ya. Tapi di dalam Injil Matius ketika Yesus itu menghakimi, mengribuk orang-orang Farisi, ya. Karena sebetulnya mereka itu nggak ada ketaatan yang sejati. Mereka itu melakukan satu dan mengabaikan satu. Nggak ada true full obedience gitu. Padahal apa? Padahal mereka itu sadar bahwa untuk memperoleh hikmat melalui kitab Hikmat Solomon, kita tuh harus taat dan melakukan semua hukum Tuhan. Mereka itu sadar. Tapi mereka yang ada kitab Hikmat Solomon ini di dalam komunitas mereka yang menghidupi ini, ya, tapi mereka itu nggak sungguh-sungguh taat. Jadi sekali lagi, Yesus bukan bilang, oh kamu jangan anggap kamu tuh kelakuan kamu menyelamatkan. Bukan. Yesus sedang mengatakan kepada mereka, kamu tuh sebenarnya nggak taat. Kamu sebenarnya nggak sungguh-sungguh taat. Coba lihat aja, kamu munafik kan? Kamu mementingkan ini, mengabaikan itu. Kamu lakukan ini, nggak mengabaikan itu. Mana ketaatan kamu? Cuma setengah-setengah ya. Setengah ketaatan setengah itu bukan ketaatan kali ya. Dan Yesus tuh kayak mau menyatakan kepada mereka, kalau kamu sungguh-sungguh taat, ya, kamu akan lihat bahwa saya, Yesus, ya, adalah yang sungguh-sungguh taat kepada hukum. Dia sepenuhnya taat kepada hukum, dan bahkan dia itu sungguh-sungguh menggenapi hukum. Ya. Ya, kitab Hikmat Solomon tuh membantu kita dalam konteks ini, pertama-tama ya. Kedua, kita juga bisa lihat relasi antara kebenaran dan kekekalan, righteousness and immortality. Ada gambar keempat, bisa tolong nomor empat. Gambar empat ya. Jadi pasal 1 ayat 14 sampai 15, pasal 2 ayat 22 sampai 23. For he created all things so that they might exist. The generative forces of the world are wholesome and there is no destructive poison in them, etc. Pasal 2, and they do not know the secret purpose of God, nor hope for the wages of, nor hope, ya, harusnya itu di garisi, nor hope for the wages of holiness, upah, ya. Upah dari kekudusan, gitu. Nor discern the price of blameless soul. Hadiah dari jiwa yang tak ternodai. Ya. Jadi gini, ada dua hal ya. Di bagian ini ya, di bagian pertama-tama, penulis ini, mereka itu mau mengatakan bahwa berkat yang sesungguhnya itu bukan di dalam dunia ini. Dia itu mau mengatakan bahwa berkat yang sesungguhnya itu ada di hidup yang selanjutnya, gitu. Ya di surga. Gitu. Dan dia katakan ini ya, pertama-tama untuk meng-counter filsafat hedonisme, epikurian, ya, yang sangat menekankan kebahagiaan sementara, kebahagiaan di dalam kehidupan sekarang. Ya, sekarang. Tapi di saat yang sama, kita juga bisa lihat ada satu shift ya, yang terjadi di zaman diaspora pembuangan ini gitu. Karena kalau kita tahu kita ya teologi penyelaman, kita akan sadar bahwa hidup yang kekal itu bukan satu hal yang ditekankan di dalam perjanjian lama gitu.
Basically, orang perjanjian lama itu nggak memikirkan tentang hidup kekal itu. Bagi mereka, namanya diberkati, yaitu here and now. Kalau kamu dikenan oleh Tuhan, kamu diterima oleh Tuhan, rumah kamu akan makmur, kamu akan kaya, kamu akan damai, kamu akan punya anak dan cucu. Ya, dan kalau kamu dikutuk, ya kamu nggak punya anak, kamu akan miskin, kamu akan sengsara. Dan mereka tuh nggak pikir tentang, oh ya berkat yang sejati itu surga, orangnya jahat akan neraka, enggak. Bagi mereka ya berkat Tuhan ya, itu now, ini sekarang. Yang kita alami nih, ya mau ngomong tentang berkat Tuhan, ya ngomong tentang sekarang, ya, ngomong tentang sekarang. Ya. Dan menariknya, sebetulnya yang lebih menekankan tentang berkat sejati di hidup selanjutnya, ya, berkat sejati di surga, ya, itu sebetulnya bukan orang-orang perjanjian lama. Tapi sebetulnya orang-orang Yunani gitu. Misalnya seperti Plato. Ya. Plato, ya, dia kan bilang dunia ini hanya bayang-bayang. The true life, ya. Kehidupan yang sejati itu nanti gitu. Kalau kita tuh mati, kita tuh melepaskan tubuh dan itu hal yang baik karena tubuh tuh hanya mengikat kita. Ini bukan ini semua bahkan evil gitu, wicked, limited ya. Dan yang sejati the truth itu nanti setelah kita itu meninggal. Yang dilakukan oleh penulis kitab Hikmat Solomon di zaman ini adalah dia memakai pikirannya Plato, pikirannya Yunani ya, untuk menekankan apa? Bahwa hidup yang benar, yaitu hidup yang berhikmat ini, adalah jalan untuk menuju kepada kekekalan. Jalan menuju ke immortality, gitu ya. Coba tayangin lagi, itu gambar yang nomor 4 tadi. Nomor 4 ya, bukan yang ini, sebelumnya. Ya. Mereka yang jahat ya, mereka yang jahat, mereka yang tidak berhikmat, mereka yang bodoh gitu, foolish. Ya. Mereka itu nggak berharap kepada upah dari kekudusan. Upah dari kekudusan itu adalah hidup yang kekal. Ya. Mereka tuh nggak membedakan, mereka tuh nggak mencari hadiah dari jiwa yang tidak dinodai. Ya. Hadiahnya itu apa? Hidup yang kekal. Jadi apa sih yang mau dikatakan oleh penulis kitab Hikmat Solomon? Bagi dia, ya, eternal life, hidup kekal, itu tuh anugerah. Ya. Hidup kekal itu dikaruniakan oleh Tuhan. Itu diberi oleh Tuhan. Ya. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk kekal. Tapi tanpa hidup yang berhikmat, tanpa hidup yang benar di hadapan Tuhan, kamu tuh nggak bisa menikmati kekekalan. Kamu tuh akan menuju ke maut. Tapi kalau kamu hidup kudus, kamu lakukan apa yang benar, ketika kamu berhikmat, kamu tuh menerima hidup yang kekal. Dan dalam bagian ini, saya mau memperbandingkannya dengan Paulus di kitab Roma. Ada satu teolog namanya Jonathan Lienbach. Ya, Jonathan Lienbach. Jonathan Lienbach. Saya belum baca bukunya sih ya. Ini juga buku dari tahun 2013, itu cukup baru ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, itu studi antara kitab Apokrifa sama Injil ya, itu masih sangat-sangat miskin gitu. Ketika saya persiapan ini, saya lihat sebetulnya banyak hal ya. Banyak hal itu yang ditulis oleh Paulus. Itu sangat-sangat diinspirasi oleh inspirasi ya. Oleh kitab Hikmat Solomon. Banyak kemiripannya gitu. Tapi secara akademik, secara research ya, bagian ini tuh terlalu miskin. Gitu. Hampir nggak ada yang research ya. Tapi Jonathan Lienbach ya, profesor dari Cambridge Divinity Department. Dia tuh ada tulis satu buku yang memperbandingkan kitab Hikmat Solomon dan juga kitab Roma. Dalam penelitian dia lihat bahwa banyak penulisan pemikiran Paulus di kitab Roma itu ada kaitannya dengan kitab Hikmat Solomon. Saya cuma mau sorotin satu bagian. Itu di Roma 6 pasal ayat 23. Ini ayat yang kita semua tahu.
khususnya kalau kita pergi KKR, ini disebut kemana-mana. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab Hikmat Solomon katakan upah kekudusan adalah hidup yang kekal. Upah. Paulus mengatakan upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah, yang diberi Allah itu apa? Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dengan kata lain, ya Bapak Ibu saudara sekalian, ketika orang-orang Yahudi sendiri yang baca kitab Roma, dan dia mereka melihat bahwa kehidupan kekal itu adalah satu karunia Allah, itu satu hal yang diberikan oleh Allah, itu satu anugerah. Itu sebetulnya tuh nggak terlalu outstanding. Itu satu konsep yang sebelumnya sudah ada. Allah yang mengkaruniakan kehidupan yang kekal. Itu upah dari kekudusan mereka. Sebelum Yesus lahir, itu juga udah ada pemikirannya. That eternal life is a grace. Is a grace. Semua orang setuju, semua orang Yahudi itu bisa terima. Tapi sekarang, upahnya ya, yang kudus, yang benar itu bukan kita. Itu yang Paulus mau katakan. Yang benar, yang kudus itu bukan kita. Kita itu enggak layak untuk terima kehidupan yang kekal itu, immortality itu. Tetapi sekarang kehidupan yang kudus, kehidupan yang kekal ini, itu datang dari Yesus Kristus. Karena dialah kebenaran, dialah kekudusan yang sejati. Di bagian ini saya enggak mau terlalu banyak soroti, tapi setidaknya. Dari kitab Solomon, kita bisa mengerti. Mungkin salah satu cara kita membaca kitab Roma, itu bukan untuk mencari tahu the what is. Kita sebagai orang Kristen, seringkali kita anggap kitab Roma itu sebagai buku sistematik teologi gitu. Ya, kita mau cari tahu apa itu makna dosa, apa itu definisi dosa, apa itu definisi iman, apa itu kebenaran, etc. Ya, kita tuh langsung mencari kitab Roma gitu, what is gitu. Bagi orang Yahudi sendiri, ketika mereka membaca kitab Roma, what is-nya itu nggak terlalu penting gitu. What is-nya itu mereka sudah tahu sebetulnya. Hidup kekal itu dari siapa? Hidup kekal dari Tuhan. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu anugerah. Itu karunia Allah. Mereka tahu. Hidup kekal diberikan kepada mereka yang benar dan kudus. Mereka juga tahu. Itu di kitab Hikmat Solomon sudah ada gitu. Sudah ada. The most important thing di dalam kitab Roma bagi orang Yahudi itu apa? Who is it? Who is? Siapa itu? Itu yang penting itu. Bukan what is-nya, bukan, tapi who is. Melihat Kristus, melihat Kristus. Jadi mungkin kita ketika kita baca kitab Roma, mungkin kita juga bisa mulai mencoba pakai kacamata ini, baca kitab Roma dari kacamata siapa itu Kristus gitu. Dan coba kita memperhatikan, mungkin kita ada rema atau satu informasi yang baru yang sebelumnya kita nggak kelihatan. Oke, anyway, poin ketiga adalah kontras antara nasib dari orang yang benar sama orang yang jahat. Ada foto kelima, ya. Foto kelima, ini pasal 3. Foto, oke. For though in the sight of others they were punished, their hope is full of immortality. Nggak, belum. Back. Yeah. Forward. Next. Stop. Yeah. For though in the sight of others, ya. Yeah, dari pandangan orang yang jahat, orang yang fasik, ya. Yeah. Orang-orang benar, orang-orang yang memilih hikmat itu mereka tuh seolah-olah tuh dihukum. Ya. Tapi pengharapan mereka itu penuh dengan kekekalan. Mereka didisiplin, tapi mereka akan menerima yang baik karena Tuhan menguji mereka dan Tuhan melihat mereka itu layak. Pasal 3 ayat 17-18, even if they live long, mereka itu adalah orang yang jahat ya.
Mereka yang menolak hikmat, walaupun mereka itu hidup panjang, tapi itu nggak akan ada artinya. Hidup tua mereka juga nggak ada kemuliaannya. Ketika mereka mati muda, mereka juga nggak ada pengharapan dan nggak ada penghiburan. Penulis di bagian ini ya, dia tuh di pasal ketiga, dia mau kasih kita lihat bahwa ya, simple ya. Yang benar, yang taat, yang berhikmat, itu akan menuju kekekalan. Dan yang fasik, yang jahat itu akan mati. Yang benar, yang melakukan kehendak Tuhan, mereka itu mungkin bisa sengsara secara sementara. Tapi kesengsaraan itu hanya disiplin Tuhan yang membawa mereka masuk kembali kepada jalan kekekalan. Itulah kenapa bagi penulis kitab hikmat yang berbicara kepada orang-orang Yahudi, kamu tuh nggak perlu di dalam dunia ini, ya hedon, senang-senang, cari kesenangan, berdosa, kamu nggak perlu iri gitu. Kehidupan mereka mau panjang mau pendek itu semua tuh menuju kepada maut, nggak ada artinya. Kamu juga nggak perlu iri kepada orang-orang stoik, kamu nggak perlu ikutin jalan-jalan orang stoik yang coba melarikan diri dari kesengsaraan gitu. Kesengsaraan justru itu baik bagi kamu. Kesengsaraan itu membawa kamu balik kepada jalur kebenaran. Jadi kamu jangan ikut juga jalan mereka. Mereka tuh mau melarikan diri dari kesengsaraan. Ujung-ujungnya mereka tuh akan menuju ke maut. Mereka mau lari sekarang, mau lari nanti, mau melakukan apapun. Mereka mau hidup damai. Damai mereka juga nggak ada artinya. Jangan ikut mereka. Basically ya, ini satu respon terhadap OT teologi ya, teologi perjanjian lama gitu. Ya bagi orang-orang Yahudi di saat itu ya emang begini kan ya, ketika mereka baca perjanjian lama, mereka melihat mereka adalah umat pilihan, artinya ya mereka tuh bisa sengsara, pasti bisa gitu, tapi ujung-ujungnya pasti masuk ke surga gitu. Orang yang luar, yang di luar pemilihan Tuhan, mereka mau pinter, mau apa, mau lar, nggak mau seneng, mau apa, ya mereka tuh menuju kepada maut. Ya. Dan di bagian ini ya pasti kita sebagai pembaca kitab ini di dalam sudut pandang perjanjian baru ya, kita tuh pasti split ways lah. Kita nggak bisa setuju sama sekali. Ini bagian-bagian di mana kita bisa bersyukur kenapa kitab hikmat Solomon, walaupun ada banyak baiknya, itu nggak termasuk di dalam kanonisasi gitu. Karena kita di dalam kacamata perjanjian baru, kita sebetulnya tuh strukturnya tuh sama. Kalau bagi mereka kan mereka keturunan Abraham. Mereka keturunan Abraham, mereka tuh pasti selamat. Kalau kita kan Kristus kan. Ya. Strukturnya kita tuh sama. Di dalam Kristus, mau bagaimanapun kita selamat. Kita mau sengsara juga kita selamat. Di luar Kristus itu menuju kepada maut. Kita dalam reform tekankan sekali selamat, selama-lamanya diselamatkan. Ya. Kita percaya ada penopang Roh Kudus, pengudusan orang Kristen, seterusnya sampai akhirnya. Ya. Strukturnya itu sama gitu. Yang beda tuh di mana? Yang beda adalah kita tuh nggak bisa sama sekali, kita sama sekali tuh nggak bisa menghidupi. Kita nggak bisa menghidupi spiritualitas ini. Kita nggak bisa melihat kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Injil. Kita nggak bisa melihat bahwa kalau begitu, ini sekarang cuma masalah saya gitu, masalah me. Ya sudah, saya sengsara, saya bisa terima, saya dihibur. Ton, emang ini cara Tuhan mendidik saya, disiplin saya. Oke, orang lain saya nggak peduli lah. Ya udah, saya nggak ikutin mereka, oke. Dan saya membiarkan mereka itu mati saja gitu. Di dalam perjanjian baru, kita sadar, kita selamat diselamatkan, kita ditopang oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi kita itu harus membawa kabar ini kepada mereka gitu kan. Kita harus mengabar Injil kepada mereka supaya mereka juga bisa ke sini gitu. Kalau sampai kitab Hikmat Solomon dengan strukturnya seperti ini dimasukin ke kanonisasi itu sangat sulit, sangat-sangat sulit ya, untuk kita apa ya, harmoniskan dengan teologi kita gitu. Dalam bagian ini benar-benar kita cut gitu.
Perjanjian lama tuh bukan ngomong ini. Perjanjian lama tuh bukan bilang, oh ya, sekarang saya umat Tuhan, saya selamat, orang lain tuh mati aja, enggak gitu. Dari janji pertama, itu janji universal gitu kan ya. Anak perempuan itu universal. Janji Abraham itu universal. Seluruh bangsa akan diberkati oleh engkau gitu. Bahkan ketika adanya orang Israel, itu kan orang-orang non-Israel tuh juga bisa masuk kan ya. Bisa masuk juga gitu. Bukan nggak bisa. Jadi ini adalah respons terhadap perjanjian lama. Bukan perjanjian lama sendiri. Dan sikap seperti ini, membiarkan mereka mati, ya nggak peduli, yang penting saya dihibur oleh Tuhan, saya dididik oleh Tuhan, ya itu kita sama sekali nggak bisa setuju lah. Ya. Oke, yang berikutnya, sedikit lagi. Poin keempat, kitab Hikmat Solomon penulisnya juga mau mencoba meredefinisasikan, ya, mengubah ya, apa itu yang dimaksud sebagai berkat Tuhan. Mungkin quote ke-6, ya, foto show, foto yang ke-6, ini di pasal 4. The righteous, even if they die early, will be at rest, for old age is not honored for the length of time. Understanding is gray hair for anyone, blameless life is ripe old age. There was one who pleased God and was loved by him, itu Enoch, and while living among sinners was taken up. He was caught up so that evil might not change his understanding, or thou deceive his soul. Jadi gini, sekarang penulis kitab Hikmat Solomon ini, dia coba mau mengubah ya, apa yang kita ngerti sebagai diberkati dan juga dikutuk. Dalam perjanjian lama, cukup jelas bahwa yang diberkati adalah mereka yang hidup tua, hidup makmur, mereka yang lebih tua, lebih banyak hikmat, lebih pintar, lebih mengenal Tuhan, etc. gitu. Tapi sekarang di dalam kitab Hikmat Solomon, penulisnya mengatakan bahwa bahkan mereka kalau mati muda, ya, orang yang benar, ya, mereka itu damai. Usia tua itu nggak bisa diidentikan dengan hikmat. Ya. Kalau kamu punya hikmat, itu adalah rambut putih bagi kamu. Di dalam perjanjian lama kan ada kan ya, rambut putih itu tanda sebagai hikmat gitu. Ya, kamu nggak perlu tua dulu, tapi kalau kamu punya hikmat itu tanda rambut putih. Ya. Dan dia tuh memakai Enoch sebagai ilustrasi. Ya. There was one who pleased God, ada satu yang dikenan oleh Tuhan dan dia itu diangkat. Kenapa Enoch itu diangkat? Bagi penulis kitab Solomon, dia itu diangkat supaya dia itu enggak dinodai. Artinya, dibanding dengan bapak-bapak iman yang lain, Enoch kan lebih umur pendek kan ya. Enoch itu diangkat gara-gara Tuhan itu mau menghindari dia dari noda gitu. Mau menghindari dia dari noda. Dan sekali lagi tujuannya itu cukup jelas. Dia mau memutarbalikkan apa itu berkat dan apa itu kutukan. Ya. Dan bahkan bagi dia, kalau sampai kamu itu mati muda, Tuhan mengangkat kamu. Kamu jangan anggap itu sebagai satu kutukan, itu bukan penghukuman. Kalau kamu tuh mati muda, ya, itu artinya Tuhan tuh sedang melindungi kamu. Tuhan tuh nggak mau kamu dinodai oleh kotoran-kotoran dunia ini. Ya, dunia ini. So, redefinition gitu. Dan kita bisa lihat ya, kalau kita kaitkan kepada perjanjian baru gitu. Yesus kan juga sebetulnya melakukan hal yang sama. Yesus tuh melakukan hal yang sama gitu. Khotbah di bukit itu mbak define ulang apa itu berkat, apa itu kutuk gitu. Bagi orang Israel, miskin itu kutuk. Tapi Yesus bilang, diberkatilah mereka yang miskin. Bagi orang Israel, dianiaya, itu tuh kutukan. Tapi Yesus tuh coba define ulang lagi. Gitu. Diberkatilah, blessed are those who are persecuted. Diberkatilah mereka yang apa yang dianiaya. Gitu. Berkati mereka yang nangis, yang berduka. Gitu. Antara kutukan dan berkat itu semua diputar balik. Ya. Diputar balik. Perbedaannya tuh di mana? Perbedaannya itu di mana? Perbedaan adalah ketika kitab Hikmat Solomon, mereka mencoba memutarbalikkan antara kutukan dan hikmat. Itu semua cuma ya, omongan kosong, spekulasi. Nggak benar-benar ada satu assurance.
nggak benar-benar ada satu keyakinan, kepastian bahwa kalau kamu mati muda, kamu itu diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah melindungi kamu. Itu tetap mau bagaimanapun ya, itu empty talk. Empty talk. Tapi Kristus ketika dia mendefinisikan ulang lagi apa itu berkat, ya, itu bukan empty talk kan ya. Tapi itu sungguh-sungguh digenapkan, itu dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan dia. Ya. Dan kita hanya bisa sungguh-sungguh, ya, kita hanya bisa sungguh-sungguh melihat bahwa menjadi miskin, dianiaya, berduka, itu adalah berkat, itu adalah berkat. Kalau kita sungguh-sungguh menerima dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kalau enggak ya, sebetulnya apa yang Yesus lakukan kalau dia enggak mati dan bangkit ya? Semua redefinisikan dia yang lakukan, ya ini adalah berkat, ini adalah kutukan, kamu harus begini, semua tuh kosong. It's as good as nothing, as good as nothing. Oke, yang terakhir. Mungkin bisa kasih lihat quote yang ketujuh. Ini tentang bagaimana keadilan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam penghakiman terakhir, in the last judgment. Quote yang ketujuh. Ada. Pasal kelima. Saya sudah kirim tujuh tadi. Ya. Ya, ini yang terakhir. Sip. Di sana dikatakan apa? Bahwa Tuhan, the Lord, yeah, will take his zeal as his whole armor. Righteousness as a breastplate. Justice as a helmet. He will take holiness as an invisible shield. Wrath for a sword. Yeah. Dan kata lain ya, di penulis kitab hikmat ya, dia tuh mengatakan bahwa Tuhan di dalam penghakiman yang terakhir, dia akan memakai semua perlengkapan-perlengkapan perang itu dan mengadakan dan menyatakan keadilan dia kepada seluruh dunia itu. Saya nggak tahu ketika kita membaca ini, kita ingat nggak ya ada bagian Alkitab juga yang sama gitu. Ini sebetulnya kan mirip sekali ya, mirip sekali dengan apa yang Paulus tulis di dalam Efesus pasal ke-6 kan ya. Bagaimana musuh-musuh kita adalah the principalities of the world. Musuh-musuh kita adalah kuasa-kuasa gelap yang di udara melawan roh-roh jahat. Sebab itu. Ya. Kamu tuh harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Kamu harus berdiri tegap. Saya bacakan di sini ya, Efesus pasal ke-6. Mulai dari ayat 10 ya. Kamu tuh harus dengan segala keadaan, pergunakan perisai imam. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari api si jahat, terima ketopong keselamatan, pedang roh, dan etc. Jadi kita bisa lihat gambaran itu sama sebetulnya. Kalau ada orang yang, kalau kita bilang bahwa Paulus di dalam Efesus pasal 6, sama sekali nggak ada dipengaruhi oleh kitab hikmat Solomon ini, saya tuh kurang convince itu. Saya kurang bisa percaya gitu. Karena terlalu mirip itu, terlalu mirip. Perbedaan itu di mana? Perbedaan adalah sekarang perlengkapan perang ini di kitab Hikmat Solomon itu dipakai Allah di dalam penghakiman terakhir itu. Di dalam suratnya Paulus, perlengkapan perang ini bukan dipakai Allah, tapi dipakai oleh orang percaya. Oleh orang percaya kapan? Sekarang. Maksudnya apa? Di dalam terang kitab hikmat Solomon, kalau kita sadar konteks ini, bagian yang ditulis oleh Paulus di bagian ini, itu bukan hanya supaya, oh kamu tuh prajurit loh, kamu tuh harus perang, kamu tuh harus berani, kamu tuh harus ada senjatanya. Bukan cuman itu gitu loh. Kalau kita sadar adanya kitab hikmat Solomon, Paulus tuh mengatakan bahwa keadilan Tuhan itu harus dinyatakan now, sekarang.
bukan seperti kitab hikmat Solomon. Kitab hikmat Solomon itu nanti. Nanti Tuhan akan memakai baju perang, Tuhan akan mengadakan keadilan, kita sekarang ngapain? Kita sekarang duduk pasif. Kita sengsara, kita harus bisa mengerti kenapa kita sengsara. Oke, ini disiplin Tuhan, kita rela sengsara, kita taat, kita tunggu pasif saja. Tunggu pasif sampai apa? Sampai keadilan Tuhan itu nanti datang ketika dia pakai semua pakaian perang itu. Tapi bagi Paulus itu diputar balik itu. Bukan Tuhan yang pakai baju perang. Kamu yang pakai baju perang. Kamu pakai baju perang kapan? Now. Artinya ya, di dalam Efesus pasal ke-6, bagi Paulus ya, kita sekarang dipanggil untuk ya, menyatakan keadilan Tuhan. Itu panggilan kita. Sekarang. Kita bukan dipanggil sebagai orang Kristen untuk hanya menunggu keadilan Tuhan nanti. Kita sekarang dipanggil untuk menyatakan keadilan Tuhan, yaitu apa? Yaitu Kristus. Gitu. Kristus adalah keadilan Tuhan. Kristus itu is the justice of God. Kamu dipanggil untuk ke dunia. Diutus ke dunia dengan semua perlengkapan perang untuk menyatakan keadilan yang Tuhan sudah genapkan, sempurnakan di dalam pribadinya Kristus. Dan nyatakan keadilan ini kepada semua orang yang berdosa. Bahwa mereka bisa dibenarkan melalui keadilan yang digenapkan di dalam Kristus. Sekali lagi, ini kan PA kan. PA kan tujuan kita tuh bukan ya, bukan merenung. Tapi tujuan kita untuk memperlengkapi kita bagaimana kita membaca Alkitab. Setidaknya itu yang saya mau tonjolkan di sini. Bahwa kita membaca kitab Hikmat Solomon kayak gini. Ada bagian-bagian yang bisa membawa kita sungguh-sungguh lebih mengerti apa yang dikatakan oleh khususnya Perjanjian Baru.